maafkan papa, nak. Maafkan papa saya. Maafkan papa saya. Pikirkan baik-baik omongan papa. Ternyata bukan cuma gue aja yang heran. Mama sama Bianca juga heran, kan? Aku bingung deh. Kenapa Pak Erwan... Maaf. Kenapa Pak Erwan belain aku ya? Kalau soal itu, aku juga merasa aneh, Isa. Aduh, sakit, Mas. Masih sakit juga? Sakit. Coba. Kenapa perasaan gue jadi kayak gini? Kenapa gue ngerasa sedih ngeliat Aisyah dirawat sama Dimas? Apa-apaan sih? Gila. Gue tuh gak boleh punya perasaan apapun sama Aisyah. Karena dia tuh istri orang. Bianca. Pelajaran super ekstra ke dia tuh. Jangan sih, biarin dia harus dikasih pelajaran sama mama. Bianca, perut aku. Bianca, kamu kenapa? Kenapa? Bianca? Mbak Bianca? Siapa lagi sih, mama? Bianca. Harus berbagi suami dengan perempuan lain. Gimana, Mas, caranya supaya kamu...
kasih perhatian ke aku seperti dulu. Sayang, kondisi kamu kan belum pulih. Kamu gak boleh kecapean sama jangan banyak pikiran dulu ya. Siap-siap dulu ya. Kamu juga siap-siap pakai baju yang bagus. Oke, Pa. Cium dulu dong bapaknya. Aduh. Hei. Rencana aku berhasil. Akhirnya Karissa berhasil buat bujuk Mas Dimas untuk acara nanti malam. Semoga aja ini bisa ngingetin kamu, Mas, akan momen-momen indah yang pernah kita miliki. Dan semoga kebahagiaan kita bisa kembali lagi seperti dulu. Gelis, si non teh bahagia pisan ini teh. Iya dong, Bi. Papa Karissa mau dekorasi di halaman belakang yang cantik kayak di restoran gitu loh. Memangnya non Karissa mau ada acara? Itu mah romantis pisan atuh non. Asih, romantisnya. Iya, romantis banget. Papa Karissa, dengan Karissa pasti seneng ya. Dan Karissa tambah gelis kalau lagi seneng. Sus, Bi, keluar ya temenin Karissa main. Ayo tuh nih, bikin ikut nih. Let's go non. Capcus aku gelis, ayo. Syah, ibu minta kita pergi dari rumah ini, Syah. Kamu gak pernah akan bahagia tinggal di rumah ini, Syah. Bu, aku bukannya gak mau nurutin permintaan ibu.